lagi ako mag-cover. Okay, kami lagi di tempat Angga ya. Di tempat Angga kerja. Saya mau ngajak dia vlog. Enggak. Itu Angga. Itu juga kemarin teman kita, teman seperjuangan kita. Jadi dia lagi kerja. Aduh. Jadi kita nunggu dia, mau ajak dia ke daerah tempat kita mau ngevlog. Jadi yang kayak ini kita ajak. Enggak ada rekam ke lompatan. Buat bantu kita ngevlog di daerah desa ya. Di desa banyak perkampungan Bali. Jadi sudah ini kita Angga nih masih termasuk saudara kami. Sanak saudara, anak juga. Pupu lah. Dia lebih memilih kerja yang kayak gini ketimbang kerja yang lain. Tapi enggak apa-apa, yang penting apapun kerjanya mungkin halal. Ini usahanya guys. Kita support terus lah. Udah sudah ini. Apa ajak makan dulu. Dari ini kita makan dulu, ajak Angga makan. Cari makan-makanan apa, makan bakso apa itu. Nanti kita vlog juga tempat makan. Siapa tahu dapat. Ya, kita tinggal tunggu Angga selesai kerja. Oke guys, sekarang Angganya sudah selesai kerja. Kita makan dulu apa? Makan. Cari makan. Sudah lama juga enggak ketemu Angga. Masuk aja. Apa kabar? Lihat aja bajunya udah kotor semua itu. Mungkin dia capek lah. Bukan sih pekerja ya. Makan apa gitu? Bakso. Mungkin aja Angganya. Enggak usah lah kalau kita aja. Oh ya guys, kita sudah di perjalanan. Jadi kita mau cari warung bakso dulu. Itu Angganya bawa motor sendiri. Jadi biar Angga yang nunjukin jalan gimana tempat baksonya. Oke guys, di sini kami akan makan bakso sama Angga dengan Dio. Ini vlog pertama kita ya. Ini vlog pertama kami. Kita coba makan ini, makan bakso sini. Langsung aja. Pesannya ini loh. Pesannya. Kau juga di belakang kamera lah, kau di depan kamera. Pesan lah gak? Hah? Bakso tiga bakso. Makan. Hah? Makan sih. Oke guys, kebetulan sini warungnya, toko baksonya ini masih klasik bangunannya, masih bangunan lama sih, tapi bagus kayak gini. Kalau di daerah kami Trans Ubud langka yang kayak gini, bangunnya terlalu ngarah ke modern-modern, tapi saya sukanya klasik-klasik kayak gini karena sejuk kayak kelihatannya. Ini Angga ini lagi ngelamun ya, mikirin apa nih Angga ini. Capek. Siap nih, Bung. Siap. Jalan. Sebelum kita berangkat ini, Bung, kita makan-makan dulu. Oke, kita cek tuh kamera ya. Kita taruh kamera. Karena kita mau makan tadi. Oh, jadi kali ini kita lagi nungguin baksonya. Kita pesannya super biar Angga kenyang. Aku pun juga ikut mau kenyang lah. Kalau juga mau ikut kenyang. Kalau aku sudah makan di rumah tadi, sudah. Tadi jam berapa kau makan? Siang sih. Sekarang kita mau makan lagi lah. Ini guys, menurut kami vlog pertama kami keluar dari desa kami. Ini vlog pertama. Sebenarnya masih di daerah kita sih. Dia masih di daerah kita, tapi kan sudah jangkauan sudah beberapa jam itu kan sudah tempuh waktu. Ini cuma terakhir ya? Ini nama kampanye apa sih? Warung bakso apa? Warung bakso apa? Pok Lina. Ini warung bakso Pok Lina. Pok Lina. Guys, much. Terus jadi, support channel kami. Supaya kami terus update video-video terbaru. Dan jangan lupa subscribe. Subscribe itu guys yang di sebelah di bawah ya. Sebelah kiri bawah. Kanan enggak? Kiri ya. Sebelah kiri bawah. Pokoknya ada lah tulisan subscribe.
tekan sampai sampai warna merah berubah jadi abu-abu. Dan lonceng notifikasinya. Jangan lupa. Oke okay, guys. Bakasnya udah nyampe. Sebenarnya Angga ini ganteng ya, tapi karena dia tadi kerjanya berat, jadi kelihatan kusam. Tapi kalau setelah mandi nanti, pastilah kalian akan melihat gantengnya. Guys, kami sudah selesai makan baksonya. Ternyata bakso ini dengan lezat yang mantap. Memang super sih. Dengan 15.000 sudah mengenyangkan perutnya. 15.000 sudah mengenyangkan perut. Mantap lah guys. Oke guys, kalau main ke daerah sini Muratara ya, Kecamatan Muratara ini, jangan lupa mampir di bakso warung Pokmina. Pokmina. Warung Pokmina. Warung bakso yang Pokmina. Jangan lupa mampir sini guys. Saya mantap. Oke guys, kita udah yes. Tuan, kami sudah sampai di tujuan kami, bakal kita vlog ya. Kami vlog di sini di Nibung. Jadi rencana kita apa Nibung malam ini? Kita nunggu Bang Hen dulu. Jemput Bang Hen lagi. Jadi kita nunggu jemputan dari Bang Hen karena kebetulan Bang Hen di sini. Tapi kita tahu jalannya ada simpang. Ya ada simpang tiga. Sudah lihat simpang tiga ini. Ya bingung kami sekarang tuh mau kemana, belok mana ini. Jadi kami lagi nunggu Bang Hen. Iya, kami pertama kali kami di sini. Ini pertama kita ya. Sok belagak gitu. Malah kami di sini diomong sama, dibilang sama cewek-cewek sini sok ganteng. Tapi emang ganteng sih kami, ya. Kami emang ganteng. Banyak yang bilang kami ganteng. Dari 99% yang bilang kami itu 20% ganteng. Jadi ada persennya kan ganteng kita ya. Lihat dari tadi orang lewat-lewat ngeliatin aja. Nah, mungkin ya ini usaha kami guys. Tolong bantuin support. Jangan lupa like, subscribe, comment, share. Ya, karena loncengnya juga ya. Juga loncengnya. Kita ada adik di sini ya. Siapa namanya, Dek? Rohman. Siapa namanya? Rohman. Ini SP berapa, Dek? SP9. SP9. Blok D. Blok D. Oke guys, ini Rohman. Mungkin dia yang udah ya, masih tahu tempat ini di SP9 ini blog pertama kami. Rohman ini kami ini buat channel YouTube ini. Oke, bisa dilihat di YouTube kami. Sering nonton YouTube enggak? Sering. Lihat aja channel YouTube kami Baby Atrico. Ya. Situ ada prank, ada horror. Kalau nak request lagi tulis deh di kolom komentarnya. Jangan lupa like, subscribe. Cucok, jangan lupa. Jangan lupa like, subscribe. Channel ya, Baby Atrico. Oke, terima kasih teman-temannya. Oke guys, kami sampai ketemu orang sini. Ini anak kecil tapi berarti lagi kami. Sangat berarti lagi kami. Oke guys, kita udah sampai di rumahnya Bang Hen. Udah jauh perjalanan sekitar berapa jam? Sekitar 3 jaman lah. 3 jaman perjalanan dari desa kami ke desanya Bang Hen. Jadi lumayan jauh ya. Jadi kami enggak sempat tadi rekam dari perjalanan tadi. Karena malam ya. Enggak kelihatan. Kalau kalian mau tahu tadi perjalanannya itu cukup serem ya jalannya. Rumahnya jarang-jarang banyak hutan. Hutan belantara. Ya, jadi kita mau istirahat dulu guys. Jadi terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Dan sudah ini kita buat konten lagi. Ya. Konten apa sekarang? Mungkin kami kembali horror lagi. Mungkin besok. Ya, lihat aja nanti. Ya, kita tunjuk dengan makan. Makan lagi. Makan. Ya, thank you. Bye.